Amén. Kami sudah kenal sejak SD, tapi tidak pernah bertemu. Namun komunikasi lewat telepon genggam menjadi pilihan kami. Saya tinggal di Bandung. Dan saya tinggal di Tasikmalaya. Tapi tidak disangka kami bertemu ketika kami menginjak SMP. Dan ternyata kami sekelas di SMP 5 Bandung. Bagaimana kisah kami? Saya Yoga. Dan saya Anggi. Inilah kisah kami. Namaku Anggi. Di SMP 5 ini, aku paling cantik dan imut. Hey, guys. I got it from my daddy. Tonton. Hai, saya Yoga. Yoga? Hah? Anggi? Kamu sekolah di sini? Kamu Yoga? Bener Yoga kan? Yoga? Aduh. Iya, aku Yoga. Ih, gak nyangka banget. Anggi? Ada apa, Mas? Kamu cantik hari ini. Can you feel my heartbeat? Anggi, aku gak nyangka loh kita sekelas. Dan waktu aku lihat di profil kamu, ternyata kamu lebih cantik di aslinya ya. Seriusan deh. Yoga, kenapa kamu kalau di kabaret goreng patut? Tuh, aslinya di pelaminan ganteng.
Teh Anggi. Anggi, ini kan jam istirahat ya. Kamu mau gak jadi pacar aku? Aku ditembak yoga. Iya, aku mau. Kisah hubungan ini tidak berlangsung lama. Baru juga jadian 3 bulan, sekarang udah putus. Akhirnya, kami menjalankan cerita kami masing-masing. Tapi, takdir berkata lain. Tidak disangka, Tuhan mempertemukan kami kembali di usia 24 tahun. Memang benar kata pepatah, kalau sudah jodoh, tidak akan kemana. Anggi? Yoga? Kamu makin gede makin cantik deh. Masih sama kok kayak dulu. Enggak, seriusan. Kamu tuh kayak surga dunialah buat aku. Apaan sih kamu? Seriusan. Aku mau nanya. Kamu masih suka ya sama aku ya? Ih, enggak. Aku enggak suka. Jangan ngeles. Udah, aku tahu. Ih, siapa yang ngeles? Aku enggak suka kok sama kamu. Kamu kali yang suka sama aku. Bener. Ih, kamu nyebelin deh. Udah, enggak usah dibahas. Anggi, bukan suatu kebetulan jika di usia 24 ini kita bertemu kembali. Mungkin Tuhan menakdirkan kita untuk bersatu. And Anggi, will you marry me? Yes, I will. Kepada kedua mempelai, silakan maju ke depan pelaminan dan akan diarahkan oleh talent kabaret kami. Kepada kedua mempelai, kami persilahkan.
Untuk pengantin pria, diharapkan mengajak Princess Anggi ke gazebo yang telah disediakan dan mengungkapkan isi hatinya. Kami persilahkan. Dear Anggita Putri, my wife, will you be my forever love? Anggita dan Yoga.